pelan-pelan, Dek. Yah, lepas. Sebentar. Yah, terbang. Hah, Dek, baik banget. Banget. Iya. Wah, baik banget kupu-kupunya. Pak, anak saya namanya Putra. Pak, udah ketemu apa belum? Iya,
istri saya juga namanya Ronsa, Pak. Bapak Ibu, Bapak Ibu sabar. Namanya memang tidak ada, tapi ini mungkin karena belum terdata saja. Karena sampai saat ini pun kami masih mendata nama-nama korban. Aduh, gimana yang selamat sih? Yang tidak selamat. Aduh, ya. Saya masih kecil, pokoknya, Pak. Istri saya sudah ketemu ya, Pak. Iya, iya, Pak. Pak, Pak, saya cari suami saya, Pak. Namanya Sigit, pakai baju kuning. Suami saya sama anak saya namanya Hani. Tingginya sekitar segini, Pak. Dia rambutnya panjang. Kejadian ini kan baru saja terjadi. Kami belum dapat mengevakuasi semua korban yang selamat dan juga korban yang tidak selamat. Bu, kita cari bapak sama adiknya sekarang ya, Bu. Tapi ini udah malam, bahaya. Enggak, Bu. Jangan. Aku nggak mau. Iya. Nggak mau. Iya. Jangan cari bapak ya. Tias. Tias. Bu, lihat anak saya enggak, Bu? Enggak, Bu. Tias. Tias. Bapak! Adik! Bapak! Pak, lihat anak saya enggak, Pak? Enggak lihat, Bu. Tias! Wah, baik banget kupu-kupunya!
Tias? Iya, Bu. Kamu udah siap belum? Kok belum berangkat sih? Udah siang loh. Kamu tampil jam berapa? Iya, Bu. Udah siap. Kamu jangan kecewakan pihak penyelenggara loh. Kita harus bersyukur masih ada yang mau ngundang grup tari kamu zaman sekarang. Tampilnya yang bagus ya. Iya, Ibu. Kamu belum siap. Udah. Oh iya, kan? Itu yang penting. Nah, itu baru. Berangkat ya, Bu. Jalan ya, Bu. Hati-hati ya. Iya. Sukses. Amin. Dadah, Ibu. Tanah di desa ini, Mas, dapat dipastikan subur. Nah, karena 20 tahun yang lalu pernah terjadi bencana alam, Mas. Bencana Gunung Merapi. Nah, istilahnya musibah membawa berkah. Ya, memang sih, Mas. Setiap musibah itu pasti selalu ada hikmahnya. Ya, mudah-mudahan aja kontrak kerja sama perusahaan kita ini dalam pengelolaan perkebunan bisa membawa kemakmuran untuk kita semua, termasuk warga di sini. Amin, amin. Amin. Mari kita lanjut lihatannya. Oh, enggak, enggak. Enggak, enggak. Sebentar ya. Oh, nggih. Selendang ya? Terima kasih banyak. Pak Sukri. Nggih. Iya udah kalau gitu saya duluan. Sekali lagi terima kasih. Iya. Dia kembang desa di sini, namanya Tias. Dia tuh penari loh, bukan cuma nari di sini, bahkan sampai ke luar negeri. Terus pokoknya cantik, baik. Ya, nanti kita lanjutin lagi ya, Mas. Sekarang saya harus ketemu Pak Kades dulu di sebuah acara desa. Wah, enggak. Maaf, dari tadi saya ngomong terus sih. Gak apa-apa. Yuk, bangga. Silakan deh. Silakan, Pak. Ya.
itu Dek biasa tadi. Hari ini aku lagi belanja-belanja dan semua kartu kreditku limitnya udah habis. Transfer 200 juta dong. Bulan ini kamu udah belanja banyak sekali. Tolong dikontrol. Aku gak mau dengar ceramah. Kamu transfer atau enggak? Gak perlu aku ingetin lagi kan? Kalau uang yang kamu kelola, itu uang perusahaannya papaku. Aku transfer. Dead, yes. Saya apa? Saya hanya manusia biasa. Saya bukan seseorang yang sempurna. Tapi saya butuh kamu di hidup saya. Sudah, kamu menjadi istri. Terima kasih. Naik mobil aja sama aku supaya lebih cepat. Nanti motor kamu, aku minta tolong teman kamu aja nganterin ke rumah. Soalnya di rumah kamu sekarang itu ada kedua orang tua aku. Hah? Ngapain, Mas? Lah aku ngapain?
Silakan dicicipi. Iya. Mohon maaf, saya nggak mempersiapkan apa-apa. Soalnya Tias nggak ngomong Bapak Ibu mau datang. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ini juga semuanya mendadak. Yuk, masuk. Hey. Kenapa? Oh. Hey. Udah, tenang. Tenang aja. Yuk, pede. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bu. Papa, Mama. Kenalin ini Tias. Tias, kenalin ini Papa, Mama. Oh. Tias. Tante. Tias. Jadi begini, kita langsung aja ya. Kedatangan kami mau melamar Tias untuk Cino. Bagaimana, Bu? Kalau saya pasti setuju, Pak. Ya. Karena selama ini yang saya tahu Nak Jino itu anak baik. Tapi kembali lagi, saya terserah Tias. Berhubung semua udah ngumpul gini, tadi saya sudah melamar Tias dan diterima. Bagaimana kalau pernikahan ini dilaksanakan bulan depan? Ya, ini sesuai dengan permintaannya Jino juga. Ibu sama Tias gak usah khawatir. Semua kami yang persiapkan. Secepat itu kayaknya gak bisa, Om. Karena saya harus ngabarin Bapak. Maaf. Bu, Pak. Tias, ikut Ibu sebentar. Kamu gak perlu cari bapak kamu. Kamu kan bisa pakai wali hakim. Apapun yang terjadi pada keluarga kita di masa lalu, selama bapak masih hidup, cuma bapak yang bisa jadi wali nikah. Sudah nggak sabar mau ketemu bapak sama adik.
Alhamdulillah ya Allah, ternyata Mas Sigit dan Hani masih hidup. Permisi. Suami saya yang semua orang bilang sudah meninggal, ternyata dia masih hidup. Yuni, kenalkan. Ini istriku, Wulan. Dan sekarang dia sedang mengandung anak kami. Mulai hari ini, kamu aku talak cerai. Sama ibu. Tolong jangan dipaksa anaknya. Walaupun Hani bukan darah daging saya, tapi saya menyayangi Hani seperti anak saya sendiri, bahkan lebih. Bawa apa? Kakak bawa boneka kesayangan kamu. Di sana nanti kita bisa main boneka. Terus kita tangkap kupu-kupu lagi ya. Ayo pulang deh. Stop.
stop. Ani, Ani, Ani gak takut ya. Ani ngerti perasaan ibu. Ibu pasti masih sakit hati sama pengkhianatannya bapak ke ibu. Tapi ibu, cuma bapak yang bisa. Bapak bu. Saya yang boleh bantuin. Makasih ya, Pak. Dulu bapak suka ngajak aku sama Hani naik komedi putar di pasar malam. Kamu kangen banget sama bapak. Ya udah kita bikin simpel aja, besok kita ketemu bapak. Hah? Gini, sahabatku kan banyak. Dan aku udah minta tolong sama mereka untuk cari tahu keberadaan bapak kamu. Dan alhamdulillah ya, mereka udah dapetin alamatnya dan aku udah tahu. Jadi besok kita ketemu bapak. Oh iya? Mas, ini pak. Udah, aku masukin bagasi ya. Semoga bapak mau buat jadi wali nikahku. Ya bu, gimana? Udah siap? Udah. Iya dah. Yuk, ibu duluan masuk. Ya. Mari masuk duluan. Kasih. Baby, you take me higher than I have ever been before. Baby, you take me higher, higher, higher. You showed me what your love is for. So many times I pray, all through the darkest days, you'll never let me down. Baby, you take me siapa lo? Si suaminya? Hani, Hani, sini, sini. Mbak, mau minum? Ayo kita pulang sekarang. Kita pulang sekarang. Ayo. Apaan sih, nggak mau?
Hani, kita pulang sekarang ya. Aura nungguin kamu, dia belum tidur dari tadi. Karena dia nungguin ibunya pulang, ya kita pulang sekarang, oke? Aku bilang gak mau. Gimana kalau kamu temenin aku hepan malam ini? Mau ya? Please. Ya. Sekarang Pak, Dek, Tias kangen. Mulai hari ini kamu aku talak cerai. Sebenarnya berat hati ini untuk ketemu lagi dengan kamu, Mas Sigit. Tapi ini aku lakukan demi masa depan Tias dan rindu yang teramat sangat pada anakku, Hani. Biar saya bantu, Bu. Ya. Mas, polanya. Ya. Ya, ini rumahnya. Kamu duluan aja ya. Permisi. Tias?
budek kamu. Kakaknya mama. Dan ini adalah nenek kamu. Kamu namanya siapa? Aura. Memangnya Mama Aura kemana? Ani. Jaga sikap kamu. Semuanya. Hani. Kamu kenapa? Ibu siapa ya? Hani. Hani. Ini ibu kamu. Ini kakak kamu Tias. Dia datang kemari untuk memberitahu kalau Katia akan menikah dengan calon suaminya. Hani, Hani jangan. Hani, Hani. Mah, ma, aku antar Hani ke kamar ya. Lepas. Enggak, kita pergi sekarang. Lepas. Enggak, ayo kita pergi. Mama. Kenapa anak saya jadi seperti itu? Begini caranya. Kamu membesarkan seorang anak yang kamu bilang sudah kamu anggap sebagai anak kamu sendiri. Keluar malam seenaknya sementara anaknya menunggu di rumah. Begini caranya. Jadi kamu mau salahin saya? Saya dan Mas Sigit sudah mendidik Hani sebaik mungkin. Ya, ternyata buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Genetik dari ibunya. Aja turun. Bulan. Cukup. Udah perlu panjang lagi.
Mas, ya. Tias, kita pulang. Bu. Tias. Bapak minta nomor telepon kamu. Ini Pak, Tias permisi. Saya permisi. Hani tuh. Ya terus. Cewek secantik itu lu cuekin. Buat gue biasa aja. Menurut lo? Lo berani taruhan berapa? 50 juta. 50 juta untuk? Kalau dia udah gak... Oke, gini, gue berani mark up. 100 juta. Gue yakin nih, Mas. Gimana? Nah, deal. Oke. Deal. Deal ya? Deal. Deal ya? Oke, nanti kalau duitnya keluar, lo tagi sama dia. Oke, okay, sorry. Hi. Hey. Do you want a sum? Yeah, with me. Sure. Sorry, aku nggak dengar tadi kamu bilang apa? Thanks. I know who you are. I see you right there. Mas, maafin sih kak adik aku tadi ya. Oh, enggak apa-apa. Aku ngerti. Ya udah, mendingan sekarang aku anterin kamu sama ibu ke hotel biar kalian bisa istirahat. Ya, ibu. Iya, nak. Hani, ini ibu kamu. Ini kakak kamu, Tias. Ternyata Tias itu kakaknya Hani. Sayang. Sayang, bangun yuk. Aduh, apa sih? Aku masih ngantuk. Ya itu Aura udah siap mau berangkat ke sekolah, katanya ngelintar sama kamu. Nah, aku pusing, aku anak badan, ya. Biar Bibi aja yang nganter. Hani! Kenapa sih, jangan sini! Hani! Semalam tuh ada apa sih? Kok perasaan ada tamu yang datang ke rumah? Iya, semalam ada ibu kamu, kakak kamu, dan calon suaminya kakak kamu. Mereka datang, katanya mereka minta papa kamu untuk jadi wali nikahnya. Ani, ya.
Nikahin aku ya. Sorry, apa? Aku hamil anak kamu. I know who you are. I see you right there. Come back inside. Oh, gini, pertama dengerin ya. Hah? Pertama mau gak paham beginian, kedua bisa jadi itu anak laki-laki lain, bukan aku. Kamu ngomong apaan sih? Kamu ngomong apaan? Aku gak pernah tidur sama laki-laki lain selain kamu. Oh ya? Dan pertama kali kita berhubungan, kamu tahu aku masih. Ya, setelah itu mungkin kamu bisa sama laki-laki lain ya, aku nggak tahu. Kamu jangan. Cukup. Jangan kamu nggak, lucu. Jangan sembarangan ya. Gino. Berarti Matias mau nikah sama Gino. Sayang. Kamu kenapa? Aku mau ketemu sama kakakku. Tolong kamu mintain nomornya Matias ke papa ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak ya, Mas. Mas Gino udah selalu baik sama aku. Bahkan sampai serius mau nikahin. Kamu gak perlu bilang makasih. Untuk perempuan seperti kamu, kamu gak perlu bilang makasih. Justru seharusnya aku yang berterima kasih. Aku yang berterima kasih karena
kamu mau jadi istri. Maaf mbak, handphonenya bunyi. Ya udah gak apa, angkat aja dulu. Sini, bye-bye. Bentar ya mas. Halo? Halo Mbak Tias. Ini aku, Hani. Kamu dek. Ada apa? Mbak, maaf ya. Semalam aku lagi dalam keadaan kurang baik. Iya, gak apa-apa. Mbak, aku kangen sama Mbak. Sama. Mbak juga kangen, Dek. Mbak lagi ada di mana sekarang? Mbak lagi di tempat foto priwet. Kita ketemu yuk. Ayo, di mana? Nanti aku kirim alamatnya. Oh, yaudah. Sebentar lagi foto priwetnya udah selesai kok. Mbak tunggu ya. Oke, Mbak. Bye, Mbak. Dah. Kenapa si Hani? Mas, aku selesai dari sini. Mau ketemu sama Hani ya? Oh, ketemu Hani? Oke, Boleh kan? Ya. Boleh? Boleh lah. Aku temenin, ya? Ya. Terima kasih. Iya, Mas. Kasih ya, Mbak. Di sini pemandangannya bagus ya. Iya ya mas. Mbak. Dek. Mbak kangen banget sama kamu, Dek. Aku juga, Mbak. Oh ya. Kenalin ini Mas Jino, calon suami Mbak. Mas, kenalin ini Hani, calon adik ipar kamu. Ya. Sehan, adik kandungnya Batias. Jino, senang banget bisa ketemu kamu. Duduk yuk. Udah lama, Mbak, pacaran? Baru 6 bulan. Jadi gini loh ceritanya. Jadi Mbak kan ada pentas tari, pagelaran tari gitu di Jakarta. Terus saat udah selesai, ternyata di belakang panggung ada laki-laki yang nungguin Mbak, terus ngajak kenalan. Tiba-tiba lusanya, datang ke rumah di Magelang. Terus tiba-tiba lagi dia ngelamar Mbak sehabis mentasan tari. Pokoknya Mas Jino ini orangnya suka banget bikin kejutan. Wow. Sama kayak di film-film ya. Sayang aku ke toilet sebentar. Oh iya, Hani kamu belum pesan. Kamu mau pesan apa? Aku panggilin ya. Nanti aja Mbak, aku yang pesan aja. Aku ke belakang sebentar juga ya Mbak. Hai.
Ini toilet cowok, Hani. Jadi udah mendingan keluar aja. Hani. Aku udah booking satu kafe ini. Jadi gak bakal ada pengunjung lain selain aku, kamu, dan Matias. Gila kan gue? Dan kamu adalah penyebabnya. Oke gini, kalau kamu merasa seperti yang kamu bilang, kamu sakit jiwa atau apa, kamu gak punya waktu untuk itu. Enggak. Jino, kamu yang udah bikin aku sakit jiwa. Kamu yang udah bikin hidup aku hancur. Ani, gini, dengerin. Aku baik-baik. Ya. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Oke? Kamu udah menikah. Kamu udah punya suami yang sangat baik. Sangat sayang. Sangat peduli. Ngurusin kamu di saat kamu mabuk seperti itu. Dan aku udah lihat sendiri. Belum lagi. Aku lihat ada anak kecil. Cantik. Anak baik seperti itu. Yang menunggu ibunya pulang. Mendingan kamu fokus dengan anak itu. Harusnya anak itu sangat kamu sayangi, paham? Anak kamu. Lu pernah bilang sama aku, kamu ingat? Jangan ngomong sembarangan. Atau anak kamu, atau anak suami kamu. Kalau kamu kecewa sama aku karena masa lalu, kamu tahu. Tapi untuk sekarang, tolong lupain semuanya. Kita udah punya kehidupan masing-masing. Kamu jalani hidup kamu, aku jalani hidup aku. Udah sekarang waktunya, aku menikah dengan Tias. Yang notabene itu adalah kakak kamu. Udah cukup, cukup. Hanya aku minta kamu gak usah nikah sama Matias. Nah, sekarang gini, hak kamu melarang aku menikah dengan Tias apa? Ya jelas aku punya hak. Aku punya hak buat melarang kakakku nikah sama laki-laki bejat kayak kamu. Kalau kamu ingat, aku akan bongkar semuanya. Aku udah persiapin diri aku untuk ketemu sama kamu seperti ini sekarang. Aku udah tahu itu. Jadi kalau kamu mau bongkar itu, kamu mau ceritain itu ke semua orang, makin hancur hidup kamu. Aku gak peduli. Aku udah hancur gara-gara kamu. Ani. Ani. Mbak, ya? Maaf kayaknya aku harus pergi sekarang. Saya aku dapat kabar kalau Aura tuh sakit. Sakit apa? Nggak tahu, makanya aku harus pergi sekarang. Yaudah, iya. Sampein juga sama Mas Gino kalau aku pergi dulu. Oh iya, nanti aku sampein. Kamu hati-hati ya.
Mas. Ya? Kok Hani gak ada ya? Hani. Mungkin masih di jalan. Ya, ntar juga datang. Jadi kalau menurut aku sih mendingan kita tetap lanjutin aja pernikahan. Ya. Aku teramat sangat dan selalu mencintai kamu. Ada di mana kamu sekarang, Tara? Aku harus melepas kamu. Kamu belum pantas menjadi seseorang untuk Salma. Mas. Ya? Kok Hani gak ada ya? Hani. Mungkin masih di jalan. Ya, ntar juga datang. Jadi kalau menurut aku sih mendingan kita tetap lanjutin aja pernikahan. Ya. Ya, kamu gak apa-apa. Udah siap kan? Ini belum datang. Bisa ya? Ditunda dulu sebentar sampai Hani datang. Sebentar ya. Maksudnya apa, Emin? Aku cuma mau ngasih tahu sama kamu. Kalau aku bukan Hani yang bodoh seperti 6 tahun yang lalu. Yang pasrah begitu aja kamu hancurkan. Mudah buat aku sekarang untuk berbuat semau aku. Maksudnya apa? Batalkan pernikahan kamu. Kenapa? Kamu gak mau ngeliat kakak kamu bahagia sama aku karena aku sebegitu bejatnya gitu di mata kamu? Iya. No. Kamu salah. Alasan aku cuma satu. Aku gak mau lihat kamu bahagia. Sementara kamu yang udah bikin aku mundur. Kalau sampai kamu datang ke pernikahan kamu, aku akan bongkar semuanya. Buat aku gak masalah kalau kita harus hancur, Mel. Cukup! Jangan macam-macam. Atau aku bisa. Bisa. Bisa apa?
Harusnya kamu yang mikirin baik-baik ancaman aku. Jangan datang dan muncul di pernikahan kamu dan Matias. Siap. Papa, Mama kok belum datang? Sebentar lagi pasti datang kok sayang. Mobil siapa sih itu? Sepertinya dia mau mencelakai aku. Karena waktu sudah banyak kebuang, apakah pernikahan ini sudah bisa kita mulai? Anda mempelai wanita, apakah sudah siap? Sudah siap. Mempelai pria sudah siap? Ya, siap. Ananda Gino Arseno bin Fahad. Aku nikahkan dan kawinkan putriku, Tias Ayu Ramila binti Sigit Winardi, dengan mas kawin, perhiasan seberat 100 gram, dan uang tunai 100 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Yes, Ayu Ramila. Mas dia tolong aku, Mas. Mas tolong, Mas. Ada mobil yang ikutin aku, terus dia kayaknya mau mencelakai aku, Mas. Hani! Hani! Mas, Mas! Hani, Mas! We'll be right back.
kalau begitu aku titip Aura ya. Sayang, papa pergi dulu. Kamu sama oma sama opa ya. Papa pergi cari mama dulu. Pernikahan ini selesai. Aku pengen sendiri. Han?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gak seharusnya seperti itu caranya. Gak seharusnya kita pulang gitu aja. Gak pulang? Apa kamu gak lihat? Mata semua orang ketika pernikahan kamu tidak jadi dilangsungkan. Pandai papa tadi ngasih waktu sedikit aja buat Gino bicara sama Tias. Pernikahan itu pasti akan tetap bisa dilanjutkan. Cukup Gino. Kamu sadar gak sih? Kamu sudah dipermalukan. Jadi kesimpulannya, kamu itu salah memilih calon pendamping. Loh, Pak. Gak begitu dong, Pak. Sayang, kali ini Mama setuju dengan Papa. Ma. Sebenarnya, waktu Mama ke rumah Tias pertama kali, Mama tuh udah gak serik sama dia. Derajat Tias dengan derajat keluarga kita tuh jauh berbeda. Tapi karena rasa sayang Mama ke kamu sebagai anak semata wayang, Mama izinkan kamu menikah dengan dia. Karena saat itu Mama ngelihat dia bisa merubah kamu menjadi laki-laki yang lebih baik. Tapi kenyataan sekarang, dia malah mencoreng nama baik keluarga kita. Gino minta maaf, Ma. Beneran. Untuk hal itu Gino minta maaf, tapi tolonglah, Ma, lihat tadi situasinya seperti apa. Keadaannya seperti apa. Tias ngambil keputusan seperti itu. Itu karena adiknya kecelakaan, Ma. Jadi menurut Gino, wajar kalau Tias butuh waktu. Tapi sekali lagi, andai Mama dan Papa masih ngasih ruang untuk Gino bicara sama Tias, nggak akan Mama sama Papa malu depan semua orang. Pernikahan juga pasti akan berjalan dengan baik. Udah pasti. Terus kamu nyalain Mama dan Papa? Loh, tidak seperti itu. Aduh, ini kenapa jadi kemana-mana sih? Ma, please. Udah gini aja deh. Tolong, biarin Gino selesain semua masalah ini sama Tias. Tapi Gino butuh sekali pengertian Mama. Gino mohon, Ma. Mungkin kamu bisa bawa Tias dan ibunya ke sini untuk minta maaf sama Mama dan Papa. Bisa. Sangat bisa. Dan nanti, kalau mereka sudah minta maaf, kita lihat apakah Mama dan Papa masih bisa menerima dia lagi menjadi calon menantu. Duh, Ma. Maksud Mama bicara seperti itu? Ma. Ma, Gino sangat mencintai Tia. Sepanjang jalan yang aku lewatin, aku sama sekali gak nemuin adanya bekas kecelakaan. Di mana sebenarnya lokasi kecelakaan kamu, Ani? Aku benar-benar gak tahu lagi harus cari kemana. Ya Allah. Tolong jaga istri hamba dimanapun ia berada, ya Allah. Memohon kepada-Mu.
Hei, tenang lo! Tenang lo! Keluar! Kalau nyetir yang benar dong, main nabrak aja. Lo kalau nyalip, jangan mepet mobil gua, kena kan mobil gua? Jelas-jelas, gua lihat lu duluan yang nabrak temen gua. Ya, ajar aja deh. Jangan ikut campur ya. Ini bukan urusan lu. Nggak usah ikut campur. Kalian tuh ngalangin jalan. Saya mau lewat jalan sini. Jadi sekarang mendingan kalian menyingkir dari jalan ini, ya? Eh, lu jangan nyari gara-gara ya sama kita. Permintaan saya simpel. Saya cuma minta kalian minggir dari jalan ini. Ya, kau ngomong. Woi, kabur! Cabut! Awas lo! Apa-apa, Mas? Aman. Thank you. Kalau gitu, saya duluan ya, Mas. Ah, tunggu, Mas. Maaf, Mas. Saya mau nanya sebentar. Masnya kan dari tadi daerah sini. Masnya ada ngelihat kecelakaan nggak di sini? Kecelakaan? Nggak ada. Nggak ada, Mas. Ya, kalau gitu, terima kasih ya, saya permisi duluan. Ya. Sabar ya.